Cici, biar kita aja yang bayar. Jangan-jangan. Biar saya aja yang bayar ya. Anggap aja ini sebagai wujud permintaan maaf dari saya. Ya udah kalau gitu makasih ya. Kebetulan saya hari ini lagi senang karena istri saya di rumah sakit menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hari ini jarinya bergerak dan saya yakin sebentar lagi istri saya akan bangun. Hah? Perempuan itu kan harusnya jangan sadar. Ya pergi aja sekalian. Bagus dong kalau gitu. Iya, bagus. Untungnya saya gak menuruti kata-kata kamu. Kamu bilang kita harus melepas alat medis yang ada di tubuh istri saya. Jadi saya harap kamu jangan lagi meracuni pikiran mertua saya. Raja, kita anggap masalah yang kemarin udah clear. Jadi gak usah lagi kita ungkit-ungkit masalah itu, ya? Iya, Pak. Aku cuma gak mau aja ada orang mengganggu Putri. Oke, Pak, aku pulang dulu ya. Untuk makan siangnya, makasih. Chelsea, saya minta maaf ya. Kamu jangan ambil hati omongannya Raja tadi, ya? Saya harus jujur aja. Kalau sampai istrinya bangun lagi, berarti aku gak bisa dong deketin Raja. Aku gak bisa jadian sama dia dong. Dompetnya Raja. Ini cewek. Lu kenapa gak pergi aja sih sekalian? Ganggu aja gue mau deketin Raja.